Dua kali kali ketemu belum, ya? Belum kenalan tapi, belum salaman. Kenalan dulu. Asih, namanya Asih. Asih? Iya, dia pakai ini, dia oh, Salim ya? Iya, dia itu tandanya wanita yang baik, yang solehah. Oh, iya, iya. Soleha. Mbak Asih udah pernah kenal Kang MB? Kenal Kang MB? Yang main kesini itu. Ganteng gak, Mbak? Gimana, Kang? Ngeliat gubuk timun sekarang udah ada mbak-mbak konter ya, Pak? Agak curiga ya, bener itu gua. Itu yang di otak gua pertama kali sih ya kan. Walaupun kita kan ya minimal pikir negatif dulu lah ya, baru positif gitu kan. Iya, betul. Ya, bener kan ya kan, negatif dulu. Ya Bapak jangan sedih lah Pak, senang apa? Kita ini masih positif Pak ya Pak, kan. Jatah saya Pak. Oh ya, iya Pak. Siap. Dari mana nih Mbak Asih asalnya? Asalnya coba tanya. Asal? Ya, dari mana Mbak? Sukabumi. Sukabumi jauh bener emang Om Cimon. Dari Sukabumi. Bisa aja Om Cimon dapat spek begini. Sukabumi Pelabuhan Ratu dia. Pelabuhan ini kok bisa ketemu Om Cimon dari mana ini ceritanya? Nah, tanya itu gimana itu? Sari. Nutri Bigur. Iya. Nutri Sari. Iya. Namanya Nurdin kalau bahasa Nurdin. Kita. Apa tuh Nurdin? Nutri Sari Dingin. Iya. Yeah! Aku punya istri cantik yang bunyi imut sekali. Walau kadang dia nyebelin, suka nyanyi bit-bit. Ketemu HP dompet yang jatuh, ternyata dia jodohnya aku. Lagu ini untuk istriku, cantik, mungil, imut, dan lucu. Nah ini dia dapurnya Om Cimon guys. Waduh, ya. Jadi kalau berantakan Om banget nih Pak. Dapurnya memang gini ya. Kan kalau orang-orang kan dapur perusahaan nggak boleh di ini ya, nggak boleh di spill ya. Ini dapur perusahaan di spill. Waduh. Buat Awang. Nutrisari Pak. Buat Nutrisari ya. Biar ngeplay. Dapur kita ada pedok Pak. Ada pedok. Wah luar biasa kawan-kawan. Biar ngeplay dikit lah ya. Campur itu antangin. Minimal itu tipe-tipe kopi ganteng doang nggak? Iya kan, mantap luar biasa. Itu di depan siapa Om? Kira-kira Om? Mau lihat? Boleh Om. Ya udah, yuk kita spill aja lah. Iya. Baru Om? Apa gimana Om? Iya, sini udah 2 bulan. 2 bulan? 2 bulan udah jalan 2 bulan, jadi 7 bulan. 7 bulan ya? Alhamdulillah. Baru jalan 2 bulan Pak. Mbak Asih ada trauma nggak Pak di sini Mbak? Atau gimana gitu Mbak? Ada trauma Mbak? Ada tekanan nggak Mbak di sini Mbak? Yang bikin pusing. Jangan buka kartu. Oh iya kan sih. Kayak ada lagu ya kan? Iya. Asih. Ini detik-detik terakhir konten di gubuknya Om Cimon ya. Karena biasanya langsung kena banned sama Bunda Emon guys. Jadi memang kalau di gubuk Cimon ini kadang-kadang suka surprise guys ya. Mulai dari ada mbak-mbak konter baru, tahu-tahu ada motor baru 1400cc, ya kan? Ya, makin nggak bener, makin nyeleweng ini kan konter ini, gitu loh, ya kan? Tiba-tiba ada 1400, ini bapak kerja apa, Pak? Kita Kang Pusah, Pak, ngumpulin 1000-2000, Pak. 1000-2000 bisa kebeli yang 1400cc, Pak? Oh iya, pasti dong. Luar biasa, mungkin bapak ini pekerja keras. Bener, ya, Pak. Kita harus negative thinking dong sama orang. Positive thinking, Pak. Harus positive thinking. Jadi Mbak Asih, ntar kita tanya Mbak Asih lagi ya, Pak. Oh iya. Mbak Asih, kira-kira Mbak Asih kalau di depan kamera agak gugup nggak? Agak gugup ya, tapi emang lembut ya ngomongnya ya? Dia memang gitu. Jadi banyak juga customer yang ngomong, itu si cantik di counter katanya. Si cantik? Iya katanya. Kok suaranya ngomong kecil banget? Saya bilang, iya. Emang gitu, karena dia banyak peredamnya. Oke. Peredam ya, hanya 2,4 Hz gitu ya. Gitu. Dari mana nih Mbak Asih asalnya? Asalnya, coba tanya. Asal? Ya. Dari mana Mbak? Sukabumi. Aduh, Sukabumi jauh bener emang Om Cimon. Dari Sukabumi. Bisa aja Om Cimon dapat spek begini. Sukabumi Pelabuhan Ratu dia. Pelabuhan Ratu. Kira-kira berapa hari ya mas ini? Kalau dari sini paling 7 jam lah. 7 jam ya, luar biasa kawan-kawan. Ini kok bisa ketemu Om Cimon dari mana ini ceritanya? Coba tanya itu gimana itu? Dari Tete. Dari Tete. Teteh maksudnya ya? Kakak dia. Kakaknya Teteh. Oh iya. Ini Tetehnya enggak apa-apa ya masuk konten ya? Enggak apa-apa. Izin ya, Blue Rizky ya. Ini udah punya cowok belum? Belum. Belum punya cowok. Waduh, cowok. Tadinya udah ada. Oh, tadinya udah ada. Cuman saya suruh putusin. Oh, suruh putusin. Iya. Oh, gitu. Iya. Mbak Asih memang tadinya disuruh putusin cowoknya. Iya. Iya aja. Malu-malu gitu ya agak gini. Sampai ditahan loh sama ditahan. Deket aja enggak boleh sama Om Cimon. Ini Akang juga lagi mau kesini nih. Akang lagi kesini. Mau kesini dia lagi di jalan. Ini apa? Biar nge-fly kita berdua. Iya, ini minum dulu. Oh, minum karena dulu. Gua baik banget, gua kasih dikit. Dikit. Nah, ini namanya adalah apa nih, Om? Ini Nutrisari. Nutri Bigur. Iya. Nutrisari. Iya, namanya Nurdin kalau bahasa Nurdin. Kita. Nurdin. Apa tuh Nurdin? Nutrisari Dingin. Iya. Yeah! Gua sih yang khawatirnya kalau dia sakit gitu kan. Oh,
sakit. Tapi udah pernah sakit belum? Oh, udah pernah. Di bagian mana Mbak sakitnya? sakit gimana Mbak? Di kepala apa? Demam di apa? Oh, demam. Suhu tubuh naik. Ya, oh, sekarang kan udah ada dia, udah ada yang meringankan. Jadi kalau saya berkelana keluar kota ada dia yang jagain. Gitu. Jadi ini dia, seperti saya bilang enggak pernah makan ya. Nah, jadi sampai pulang nggak pernah makan. Terus gimana makannya? Ya ini lihat aja nih kan nggak makan dari tadi kan. Kalau nggak kita beli minum nggak akan minum ya. Mbak lagi diet apa gimana? Wih. Mbak Asi udah pernah kenal Kang Endi? Kenal Kang Endi? Yang main di sini itu. Ganteng nggak Mbak? Wih. Oh jadi begitu. Coba, Mbak, bilang Mbak tadi ganteng ya? Kang Endi ganteng? Iya ganteng. Udah apa Pak, kebalik Pak. Iya Pak, Pak, hati-hati Pak. Ya minimal mandi lah Pak, jangan lupa Pak. Pak mau kemana Pak? Saya ngonten belum selesai Pak. Kalah ganteng Pak, kita Pak sama Kang MP. Oh iya Pak, sama ganteng, Pak. Saya juga tadi bilang, kalau belum Rizky ganteng nggak? Agak ketahan 2 detik ya. Kayak antara saya harus bilang ganteng nggak gitu loh. Nah guys, belakang udah ada Kang MP coy. Udah lihat Erwan belum? Mana Erwannya? Oh di bengkel. Oh di bengkel? Oh belum kenapa Erwannya? Ada kipasnya nggak aktif. Waduh, ya, rungkat lagi guys, rungkat lagi, pusing malah kan. Pusing, eh. Ya. Jadi dijual nggak itu Erwan? Kalau buat konten kreator sih, motor problem itu menguntungkan. Oh, konten malah ya? Iya. Oh, gitu guys. Sini aja. Cang, lu tahu nggak sekarang konternya si Ucimu ada cewek kan? Oh, ada cewek? Nah, tanggapan lu gimana dong? Wah. Nah, lebih seger kan, Nik? Nah, agak gimana gitu sekarang? Kayak semangat banget gitu. Oh iya. Agak semangat gitu sekarang ya. Cindo-cindo dikit lah. Agak cindo-cindo dikit. Palembang kayaknya. Palembangan dikit Pak. Oh iya Pak. Seger banget Pak sekarang Pak ya. Luar biasa. Gimana? Iya. Kemudian kita tanya dulu Kang. Gimana Kang? Ngelihat gubuk timun sekarang udah ada mbak-mbak konter ya Pak? Agak curiga ya. Bener itu. Itu yang di otak gue pertama kali sih ya kan. Walaupun kita kan ya minimal berpikir negatif dulu lah ya, baru positif gitu kan. Iya, betul. Ya benar kan ya kan, negatif dulu. Ya Bapak jangan sedih lah Pak, senang ya. Kita ini masih positif Pak. Ya, Pak, ini jatah saya Pak. Oh iya Pak, siap. Kayaknya gue ini diusir Bang kesini Bang, gue suruh ke laut masa? Kenapa ke laut? Apa nih? Yang ngutang ke laut aja maksudnya Pak. Soalnya saya kalau banyak yang ngutang saya nggak bisa modif. Cimon, enggak, nggak bisa nafkahin Mbak Asi. Oh, iya. Benar ya? Kalau dia siap Pak. Kan saudara yang satu lagi Pak. Oh iya. Apa nih namanya? Dia atur dulu jadwalnya. Atur dulu ya. Ya monggo lah Kang, masuklah Kang. Oh. Ya, kawan-kawan. Nah, inilah perbedaan guys. Nah, sepatu Jordan sama sepatu Jordi. Nah, ini guys, beda. Bukan ini bukan Jordan kan ya. Tapi next kita beli kan ntar. Iya kan. Ya inilah guys bedanya Jordan sama Jordi kan. Itu bukan Jordan. Oh, jadi kita mau reading ya. Kita mau jemput si Reva. Oh, namanya siapa? Reva. Reva ya kan. Kita ganti nama jangan Reva. Apa? Rewel. Apa Dek? Bentar Dek, kerja dulu Dek. Bentar stiker aja ya. Kabar Dek. Oke. Pulang dulu. Kami masih lama sini. Iya. Pulang beneran ya? Iya. Neng. Astagfirullahaladzim. Tapi udah kenal lah Kang Epi sama Mbak Asi? Udah dua kali ketemu belum, ya? Belum kenalan tapi, belum kenal Mas. Kenal dulu. Asi, namanya Asi. Asi? Iya. Dia pakai ini Dede. Oh Salim ya? Iya, dia itu tandanya wanita yang baik, yang solehah. Oh iya. Soleha. Kajang salah ngomong dong. Jadi ya kita apa tadi menghibur ya contohnya ya. Kita menghibur Kang Epi guys, luar biasa sekali. Nah, ini kita langsung aja lihat R1-nya kali ya. Mbak Asi, mohon dijaga konternya Mbak Asi. Halo guys, welcome back here with Blorisky tentunya. Dan kali ini kita seperti biasa di gubuk Om Cimon bersama Kang Emin tentunya. Di sebelah kiri Blorisky ya kan, kameranya tolong ke kiri. Dan di belakang sana ada Om Cimon tentunya. Kali ini kita tiga apa ini Pak, sebutannya Pak? Tiga warkop Pak. Warkop Pak, Kasino, Indro sama Dono. Apa? Waduh Pak, kamera Bapak overhead Pak. Serius Pak, kamera is too hot Pak. Waduh. Bener? Iya, bener kan? Matiin dulu cabut. Ya seperti inilah kawan-kawan ngonten pasti udah banyak trouble ya kan. Baru mulai udah trouble. Luar biasa. Cabut baterai, panas gak? Masukin lagi. Tolong.
Ya minimal cat tuh. Mengkilat kan? Tiap hari dilap, Kang. Ya minimal 215 aja lah, Kang. Jual nih, Kang. Nah, udah mulai. Waduh, baterainya lobet, Pak. Pak. Kagak banyak loh, Pak, baterainya. Oh, memory card-nya, Pak, penuh, Pak. Iya, Pak. Pak harus di-delete, Pak. Ya Allah, Bapak persiapannya sangat bagus sekali, Pak, mau konten, Pak. Udah lagi, nanti kita lanjut lagi ya. Banyak banget persiapan hari ini, banyak drama nih lah. Ada. Dadah nih, masuk konten YouTube Loris gini. Dadah nih. No, kamera nih. Wih. Mana stikernya? Mana stikernya? Wih, di mantap dragon. Aji gila, Aji konde, gokil, selebe banget nih guys ya, bocil lo pakai stiker Meluris kini, wede. Oke, nanti kita lanjut seperti apa keseruannya kalau dari jalan, check it out di scene berikut ini. Selamat sharing, welcome.